السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. دراستنا في كتاب رياض الصالحين وصلت بنا إلى الحديث رقم 26 في كتابي وعندكم ربما 27. Kajian kita kitab Riyadhus Shalihin dalam bab as-sabr dalam kitab Buya di sini hadis nomor 26. Di kitab kalian mungkin hadis nomor 27. Wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma qala. Di sini ada inna. Kalau inna berarti sebelumnya ada qala. Qala inna nasan minal anfari sa'alu. Sesungguhnya ada beberapa orang dari golongan sahabat Ansar. Sa'alu bertanya atau meminta. Sa'alu di sini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, lalu Nabi pun memberi kepada mereka. Summa sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi, fa'atahum, Rasul pun memberi. Mereka minta, Rasul beri. Mereka minta, Rasul kasih. Hatta nafada ma'indah, sampai habis apa yang menjadi milik beliau. Harta beliau habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih. Lalu Nabi bersabda kepada mereka pada saat sudah beliau keluarkan, sudah beliau berikan semua yang beliau miliki. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ma yakun indi min khairin. Kebaikan apapun yang aku miliki. Kebaikan yang dimaksud adalah harta. Harta apapun yang aku miliki, falan addakhirahu ankum, aku tidak simpan-simpan, aku tidak rahasiakan dari kalian. Kemudian kata beliau, wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta, yu'iffahullah, maka pasti Allah cukupi. Allah jaga kehormatan dirinya dengan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak butuh kepada manusia, yughnihillah, Allah pasti jadikan dia orang berkecukupan. Pasti Allah jadikan dia orang kaya. Waman yatasabbar, waman yatasabbar yusabbirhullah.
Dan barang siapa yang berusaha berlatih sabar, barang siapa yang berusaha berlatih sabar, maka Allah anugerahkan kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada anugerah yang diberikan kepada seseorang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis sahih muttafaqun alaihi.